STN untuk perawat spesialis atau S2 keperawatan spesialis di Kalimantan Timur itu masih langka sekali yang punya. Jadi kita coba untuk membuat atau mengajukan STR versi 2.0 elektronik STR untuk perawat spesialis ya. Seperti biasa kita masuk ke ktki.kemkes.go.id. Kemudian kita ikuti saja petunjuknya di layar ya. Lalu untuk pertama kali tentu kita harus meminta PIN dulu. Untuk meminta PIN ini masukkan data-data yang dimaksud sesuai dengan KTP ya. Jadi data-data di sini adalah sesuai dengan KTP untuk meminta PIN. Klik tombol daftar. Oh ternyata sudah pernah diajukan. Pasti sudah punya PIN ini. Oke, kita coba untuk mengaktifkan PIN-nya atau kita coba untuk mencari informasi tentang PIN-nya. Masukkan data yang tadi ya lupa PIN, kemudian input seluruh data yang diinginkan sistem, baru kirim. Pemulihan PIN berhasil. Nah, itu PIN-nya di bawah ya. Oke, kemudian kita copy paste PIN-nya ke bagian tadi, klik kembali, kemudian kita masuk ke bagian ini ya untuk masuk ke akun KTKI-nya. Oke, login berhasil. Nah, di sini ada 4 pilihan. Registrasi baru, ulang, cek status cetak kartu registrasi, dan di bawahnya ada pengajuan cetak ulang STR. Untuk STR ini, karena ini naik level, jadi kita pilih perpanjangan kemudian naik level ya. Bukan baru, jadi dia beliau ini sudah punya STR Nurse S1 keperawatan, kemudian melanjutkan untuk naik level. Jadi naik level ke perawat spesialis. Masukkan data-data tadi ya, itu menggunakan STR S1-nya, STR S1 nurse-nya. Kemudian, pilih data yang benar sesuai STR lama ya. Oke, kemudian masuk. Nah, di sini mulai perpanjangan akan meminta 5 dokumen ini saja. Jadi, semua proses perpanjangan STR untuk naik level, sekali lagi ya, untuk perpanjangan STR naik level, dari D3 ke S1 nurse, dari D3 ke D4, dari D4 ke nurse D4, kemudian dari S1 nurse ke S2 spesialis, itu semua pakai 5 dokumen ini. Yang pertama yaitu foto latar merah 4x6 cm, ukuran 200 kilobyte maksimal, pakai JPEG atau PNG. Kemudian, surat keterangan sehat dalam bentuk PDF maksimal 1 MB atau 1000 KB ya. Lalu kemudian STR lama. STR lamanya mana? STR S1 nurse-nya. Kemudian sertifikat kompetensi. Nah, karena S2 spesialis perawatan itu belum ada, maka kita menggunakan penggantinya yaitu ijazah S2 spesialisnya. Karena S2 spesialis kita belum ada serkom. Yang baru ada D3, satu nurse D4, dan nurse D4. Ijazahnya tadi ya. Kemudian data-data di bawah lengkapi seluruhnya. Kalau masih ada yang salah, ya di data-data ini perbaiki saja selama masih di awal-awal. Ini biasanya data-data ini masih bisa kita perbaiki dan update. Oke, jenis kelamin jangan sampai salah, nanti salah pada saat STR-nya jadi repot mengembalikannya karena hanya kesalahan dalam jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita masukkan detail alamat rumah menggunakan alamat yang ada di KTP. Sekali lagi menggunakan alamat yang ada di KTP. Kalau kita KTP-nya dari luar daerah, tapi kita mengurus di daerah tertentu, nggak masalah. Misalkan kita tinggal di Kalimantan Utara. KTP kita Kalimantan Utara gitu ya. Tapi kita tinggal di Kalimantan Timur. Maka yang mana kita gunakan data detail alamat rumah ini, gunakan saja alamat KTP kita yang di Kalimantan Utara. Nggak masalah. Karena nanti terkirim berdasarkan dari mana usulannya. Dan nantinya
STR kalau terbit itu tidak lagi dikirim ke kantor pos ya. Sekali lagi, tidak lagi dikirim ke kantor pos. Maka di sini, saat ini, sudah tidak ada lagi pilihan tujuan kantor pos. Hanya alamat rumah dan alamat korespondensi dengan kode pos desa atau kelurahan di mana kita berdomisili. Sampai di sana, mudah-mudahan bisa paham ya bahwa tidak lagi dikirim ke kantor pos. Karena nanti kita bisa langsung mencetak sendiri menggunakan aplikasi atau fasilitas elektronik STR setelah kita disetujui STR kita untuk terbit. Oke, lanjut kita ya, masukkan data-data yang lain, nomor handphone juga ya, lengkapi sesuai dengan nomor handphone yang aktif, kalau bisa yang ada WhatsApp, Telegramnya terlink lah gitu, istilahnya satu nomor. Kemudian alamat korespondensi ya, boleh beda tadi, boleh sama. Kalau sama lanjut, dia sama dengan alamat KTP. Klik tombol lanjut. Penyimpanan biodata gagal. Oh, ada yang masih kurang. Baik. Pas foto resmi. Oh, terlalu besar. Ukuran maksimal 200 KB. Oke. Jika kasusnya seperti ini, maka yang kita lakukan adalah melakukan perubahan foto dengan mengkompresnya. Oke, kita coba sekali lagi. Ya, ternyata berhasil ya. Setelah kita kompres foto tadi menjadi 200 KB. Kemudian ke step 2 atau step info administrasi, kita masukkan alamat tempat bekerjanya. Di sini karena beliau seorang dosen ya, maka kita masukkan alamat tempat kerja beliau di institusi pendidikan. Kemudian lengkapi alamatnya, lalu provinsinya, kabupaten, lalu status pegawai. Kalau institusinya pendidikan swasta ya, pilih swasta. Jenis pendidikan. Nah, beliau ini lulusan spesialis dari Indonesia karena tamatan universitas di Indonesia. Lalu cari asal perguruan tingginya. Paling mudah ya kalau mencari UI, tinggal ketik saja Indonesia, maka akan muncul pilihannya Universitas Indonesia. Lalu nomor ijazah. Nomor ijazah itu harus benar. Lihat bahwa nomor ijazah biasanya tampil untuk ijazah-ijazah yang saat ini itu di sebelah kiri atas. Ya, biasanya ada tulisannya nomor seri ijazah atau nomor ijazah saja. Ketik saja seperti itu. Persis sesuai dengan nomor yang ada di tampilan ijazahnya. Karena nanti nomor ini akan muncul di STR yang terbit. Kemudian tanggal lulus. Tanggal lulus itu adalah tanggal di mana kita yudisium. Jadi biasanya akan tampil di ijazah kita ya. Lalu kemudian profesinya, lalu pilih kompetensinya dan subkompetensi. Nah, kebetulan beliau adalah spesialis perawatan maternitas. Oke, kemudian lanjut. Selesai step 2-nya. Lalu kemudian ke step 3, nomor serkom. Nah, tadi ya, karena untuk S2 perawat spesialis, itu tidak ada serkom sampai saat ini. Karena ya, kalau serkom yang buat soalnya tidak mungkin yang S2, apalagi S1. Yang buat harus S3, yang doktor ya. Nah, sekarang kita masih minim doktor kita. Mungkin kedepannya akan ada serkom untuk S2, tapi nggak tahu, mungkin 10 tahun lagi. Tanggal serkom ya. Oke. Kemudian, untuk naik level, sebenarnya untuk tempat uji kompetensi dan tanggal uji kompetensi ini tidak perlu dimasukkan ya. Sekali lagi, untuk tempat dan tanggal uji kompetensi tidak perlu dimasukkan. Kosongkan saja, tidak masalah. Oke, sudah kelihatan ya tampilannya. Kemudian kalau kita mau download draft ini bisa sebenarnya. Jadi kalau ada teman kita minta bantu diinputkan, kita bisa tunjukkan bahwa kita sudah lakukan dengan cara mengirim draftnya ke yang bersangkutan. Oh, ternyata sudah diproses. Jika semua data sudah benar dan dipastikan benar, klik tombol selesai. Nah, kalau misalnya masih ada yang salah atau ragu-ragu, ya batal saja dulu ya. Nah, ini ya.
Memastikannya, oh ya sudah benar semua sesuai. Ini ya, saya coba simpan datanya dengan mengklik tombol cetak ya. Jadi di sini saya coba simpan datanya ya menggunakan PDF. Kemudian sudah simpan datanya, nanti baru saya kirimkan ke sahabat saya ini, perawat spesialis. Oke, selamat registrasi selesai. Nah, sudah ya. Jadi data-data sudah kita input dan kita tinggal menunggu validasi dari validatornya KTKI di Jakarta. Mudah-mudahan cepat. Nanti kita bisa pantau di email kotak masuk kita atau dicek status. Oke, kita coba pantau ya hari ini. Lihat tanggalnya, ada perubahan pantaunya beberapa hari yang lalu. Kemudian ini coba kita pantau. Dan apa yang terjadi ternyata. Oke, ini agak lambat jaringannya. Nanti proses pemantauannya harus kita lakukan rutin ya. Dan ini saya potong pemantauannya ini sudah pemantauan setelah membayar ya. Jadi sudah disetujui, kemudian juga sudah keluar kode billingnya, lalu kemudian juga sudah dibayar. Dan setelah ini akan muncul pemberitahuan saat kita cek status. Seperti ini ya. Oke, masih jalan, masih mutar sepertinya. Ya, oke, masuk ya. Cek status, kita klik cek status. Nah, sudah lunas, pengajuan Anda sedang menunggu persetujuan NTK untuk dilakukan tanda tangan elektronik. Terima kasih.
akan muncul terjadi juga. Sama kayak tadi juga. Jangan khawatir bahwa kalau kita mempersiapkan dengan baik, maka kerjanya juga tidak akan ada kendala. Saya dapat laporan beberapa teman-teman yang mengalami kesulitan kerja karena tiba-tiba kerja laku. Nah, itu ya. Ini memang pastikan tidak benar. Ya, SKR sudah ada, ya, saya akui. Ya, kemudian yang berwarna dan dari kita dua. Udah, dipakai langsung. Bisa kita lagi nggak? Nggak bisa, kali aja. Jadi nanti kita tidak punya daerah, nanti lain-lain ya.